kita berada di Sini Raya Lakap ya Sobat Bisnis. Melihat lebih dekat berada di Sri Dharma Tiang Tianxiang Kie Kakap, di mana terdapat beberapa lampion yang dengan ukuran besar ya Sobat Bisnis. Dan ini nantinya akan menarik Sobat Bisnis dan dapat dijadikan salah satu destinasi buat Sobat Tribuners yang ingin berfoto menjelang Hari Raya Imlek. Ya. Dan pada hari ini nantinya sebentar lagi akan dilakukan peresmian secara langsung oleh Bapak Bupati Kubu Raya Muda Mahendra, dan untuk saat ini beberapa persiapan sudah dipersiapkan. Tak hanya itu Sobat Tribuners, terdapat juga lampion-lampion kecil yang bergelantungan di atas biara ini ya Sobat Tribuners, dan lampuan juga ya berada di Sini Raya Lakap ya Sobat Tribuners. Kabupaten Kubu Raya. Ya. Dapat 2 buah ya Sobat Tribuners. Sangat besar ya Sobat Tribuners. Dan seperti inilah antusias dari warga juga mulai nampak di sini, menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar. Dan saya dari Gerbang juga. Ya, ini di Pontianak di Sungai Raya Kakap, Kubu Raya ya, Sobat Tribuners. Dan buat sahabat-sahabat Tribuners yang berada di Kota Pontianak dan sekitarnya atau Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya juga dapat berfoto di sini di Sobat Tribuners, dapat menjadi salah satu destinasi wisata menjelang Hari Raya Imlek. Ya, mungkin demikian yang dapat saya laporkan untuk saat ini Sobat Tribuners. Terima kasih Sobat Tribuners. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.